Mas, ini kan yang buat Liga 1 yang istilahnya yang seleksi itu cuma 18 orang ya, tingkat 1 sampai 18. Nanti di tengah musim itu ada rencana di Februari itu ada penggunaan VAR. Sebenarnya kalau dalam Mas sendiri secara kacamata sebagai seorang referee melihat jumlah ini sebenarnya cukup nggak sih? Karena kan kalau nggak salah penggunaan VAR itu setidaknya dalam satu pertandingan butuh sekitar 15 referee gitu. Ya. Untuk kebijakan penggunaan VAR itu sudah ditentukan dari PSSI, sebagai wasit hanya bisa melaksanakan tugas apa yang menjadi tugas kita. Apabila nanti sudah diberlakukan VAR, secara otomatis kita harus bisa menyesuaikan ketentuan yang ada. Jadi kita maksimalkan sarana, terutama sudah dengan teknologi yang sangat canggih melalui VAR, kita ikuti teknologi yang ada. Kalau sekarang udah mulai secara mandiri belum Mas? Maksudnya cari-cari info, belajar-belajar sendiri? Gitu. Secara mandiri kita lihat-lihat aja, ditanya-tanya di Eropa kan setiap ada pertandingan kan ada. Dari situlah kita bisa menyimpulkan, kita belajar sedikit-sedikit mengenai keperuntukannya VAR itu untuk apa, dan pada saat apa saja bisa diberlakukan untuk VAR. Mas Heru, ya. Sebagai wasit kan sering dijadikan target salah-salahkan gitu oleh masyarakat penonton. Mas Heru menyikapinya seperti apa dan gimana pandangan Mas Heru soal mungkin salah-salahin, kerap jadiin target gitu? Ya, itu sesuatu yang wajar Mas. Dimana kita memimpin, di situ mungkin tim yang kita pimpin mengalami suatu kekalahan, pastilah tidak mungkin. Sudah manusiawi apabila mungkin tim itu kalah menyampaikan pasti kesempatan ataupun bahasa-bahasa yang kurang bagus. Tetapi kita menyikapinya, kita semestinya sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Tugas itu adalah amanah bagi kita, kita laksanakan sesuai dengan yang ada kejadian di lapangan, itu sudah cukup Mas. Itu untuk penilaian dari yang baik, hal buruk itu manusiawi, akan kepada yang menilai saja. Kita menyikapinya ya secara normal saja. Mas Heru, boleh nambah satu dong. Ini kan kemarin Pak Ketum PSSI bilang, ini kurang lebih rencananya untuk Liga 1 kali ini targetnya itu wasit bisa punya pendapatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Katanya nominalnya hampir menyamai pendapatan menteri begitu tanggapannya ya. Alhamdulillah kalau memang dari Bapak Ketua Umum menyampaikan seperti itu, kita sebagai perangkat pertandingan wasit khususnya kita terima dengan berucap syukur alhamdulillah. Gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.